Ormas Hasmi atau Harakah Sunniah untuk Masyarakat Islami mendatangi Mabes Polri Kamis siang. Kedatangan organisasi kemasyarakatan ini untuk menyerahkan bukti bahwa mereka bukanlah organisasi pelaku teror. Ormas Hasmi yang datang kali keduanya di Mabes Polri ini menyerahkan sejumlah foto berupa bukti kegiatan mereka yang tidak menyimpang dari syariat Islam dan terdaftar resmi di Kemendagri. Keberadaan Ormas Hasmi yang didirikan pada tahun 2005 di Bogor, Jawa Barat ini, menurut Ketua DPP Hasmi, Muhammad Sarbini, bukanlah organisasi pelaku teror. Kegiatan Ormas Hasmi bergerak dalam dakwah sosial dan pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi, kami berharap bisa ada klarifikasi yang jelas kepada seluruh media dan saudara-saudara kita seluruh Nusantara bahwa kami sedang membangun ummah, jangan dicampur adukan oleh Hasmi Solo yang berbuat anarkis atau berbuat teroris yang tidak diridhoi oleh Islam. Ini berbahaya sekali bagi pembangunan umat di masa depan. Saya kira itu.